Kamera pengintai CCTV merekam saat-saat ketika gempa 5,7 skala Richter mengguncang kota Van, Turki, Rabu malam lalu. Warga berlarian keluar dari gedung, lampu mati, dan asap tebal melingkupi ruas-ruas jalan di kota yang juga diguncang gempa bulan lalu. Dua hari pasca gempa, tim evakuasi telah menyelamatkan 28 orang dari reruntuhan bangunan. Salah satunya, pria berusia 45 tahun, Irfan Akinturk. Irfan ditemukan masih hidup 16 jam pasca gempa. Gempa Rabu malam lalu mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Semua orang yang meninggal terjebak dalam reruntuhan dua hotel. Abi, bana. Bak kardeşim, kazara dikkat.